Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuritun yawatin Assalatu wassalamu ala sajidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Teman-teman semua, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita bisa melanjutkan belajar baca Al-Quran Terkhusus untuk teman-teman yang memang masih pemula, ya, masih belajar Al-Quran, pemula dasar. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenal harokat tanwin. Nah, mengenal harokat tanwin. Harokat tanwin itu ada tiga. Yang pertama ada tanwin fathah. Cirinya dia ada baris fathah kembar. Kalau barisnya satu, dia adalah fathah. Kalau barisnya dua seperti ini adalah tanwin fathah. Bunyinya ejaan an. Kalau satu itu fathah bunyinya a. Kalau dua seperti ini. Ini namanya tanwin fathah. Bunyinya ejaan an. Sama seperti fathah. Dia selalu berada di atas huruf hijaiyah. Nah yang kedua adalah tanwin kasroh. Dia baris kembar kasroh. Kalau barisnya satu di bawah namanya kasroh bunyinya i. Kalau barisnya dua seperti ini kasroh kembar selalu di bawah huruf ijaiyah itu bunyinya ejaan in. Jadi kalau tanwin fathah an tanwin kasroh adalah bunyinya in. Kemudian ada yang ketiga adalah tanwin dommah. Tanwin dommah dia sama seperti tanwin fathah selalu berada di atas huruf ijaiyah Cuma tandanya dia adalah ada huruf wawu kecil sama ada coraknya. Terkadang ada corak seperti ini, terkadang ada ditulis juga seperti wawu terbalik ya. Jadi wawu biasa wawu kecil, kemudian wawu wawu kecil terbalik. Jadi tergantung ada yang penulisannya seperti apa. Nah ini namanya tanwin domah. Kalau domah itu bunyinya u, kalau tanwin domah, nah seperti ini, ini bunyinya un. Bunyinya ejaan un. Jadi Fathah, tanwin fathah itu an, tanwin kasal itu bunyinya in, tanwin toma itu bunyinya un, seperti itu. Nah seperti biasa sebelum melanjutkan, ini adalah huruf alif ya, huruf alif ketika e, berharokat. Ketika huruf alif berharokat itu sebetulnya namanya bukan lagi alif, akan tetapi adalah hamzah ya. Sekadar mengingatkan kembali ya. Jadi ketika ada huruf alif seperti ini, ketika berharokat. Ini kan berharokat ya ada harokat tanwin, tanwin Fathah, ada harokat tanwin kasroh, juga ada harokat tanwin domah. Ini sebetulnya ini bukan lagi alif, akan tetapi adalah ham, hamzah. Namun teman-teman yang masih pemula takutnya e, bingung, nggak apa-apa. Untuk dalam belajar menyebutnya terlebih dahulu ini alif tanwin fathah, alif tanwin kasroh, alif tanwin domah, nggak apa-apa. Yang penting pada dasarnya semua tahu ketika Alif berharokat itu adalah hamzah, bukan alif. Kita mulai ya, alif tanwin fathah an, alif tanwin kasroh in, alif tanwin domah un, an in un, nah, seperti itu. Kemudian, ba tanwin fathah ban, ba tanwin kasroh bin, ba tanwin dommah bun dibaca ban bin bun kemudian huruf ta ta tanwin fathah tan ta tanwin kasroh tin ta tanwin dommah tun dibaca tan tin tun kemudian sa tanwin fathah san sa tanwin kasroh sin sa tanwin dommah sun dibaca san sin sun kemudian jim tanwin fathah jan jim tanwin kasroh jin jim tanwin dommah jun dibaca jan jin jun kemudian ha tanwin fathah han ha tanwin kasroh hin ha tanwin dommah hun Han hin hun ko tanwin fathah kon ko tanwin kasroh hin ko tanwin dommah hun HUN dibaca kon hin khun dal tanwin fathah dan dal tanwin kasroh din dal tanwin dommah dun dibaca dan din dun kemudian zal tanwin fathah zan zal tanwin kasroh zin zan tanwin dommah zun zan zin zun ro tanwin fathah ron ro tanwin kasroh rin ro tanwin dommah run dibaca ron rin run zai tanwin fathah zan zai tanwin kasroh zin zai tanwin mazun. Zanzinzun. zan zin sun, <coughs> sin tanwin fathah san sin tanwin kasroh sin sin tanwin sun san sin sun kemudian sin tanwin fathah san sin tanwin kasroh sin sin tanwin sun san sin sun

Zo tanwin dom tun, ton tin tun, zo tanwin fathah zon, zo tanwin kasroh zin, zo tanwin dom mah zon, zon zin zon ain tanwin fathah ain, ain tanwin kasroh ain, ain tanwin dom un aun, ain un zin tanwin fathah Rin tanwin kasroh rin, rin tanwin dommah run, run rin run, fa tanwin fathah fan, fa tanwin kasroh fin, fa tanwin dommah fun, FAN fin fun, kof tanwin fathah kon, kof tanwin kasroh kin, kof tanwin dommah kun, KON kin kun. Kaf tanwin fathah kan kaf tanwin kasroh kin kaf tanwin dommahkun, kun kan kin kun lam tanwin fathah lan lam tanwin kasroh lin lam tanwin dommahlun, lun lan lin lun mim tanwin fathah man mim tanwin kasroh min mim tanwin dommah mun man min mun

han hin hun ah ini lam alif fathah la nah kalau tulisannya seperti ini lam alif ini tetap fathah bukan tanwin dan dibacanya tetap panjang lam alif fathah la a. seperti itu ya kalau misalkan barisnya dua tanwin fathah ini dibacanya kalau kalau dalam posisi nanti di tengah-tengah ayat dibacanya lan lam alif tanwin fathah lan kalau barisnya dua karena ini mah e, barisnya satu maka ini adalah fathah bukan tanwin dan dibacanya ini panjang ini nanti dijelaskan lagi pada materi yang lain ya nah ini adalah huruf hamzah huruf hamzah sama dengan huruf yang tadi yang penulisannya alif ketika berharokat bunyinya sama an in un ketika hamzah hurufnya seperti ini berharokat tanwin fathah di atas bunyinya an kalau berharokat tanwin kasroh di bawah itu in kalau tanwin domah adalah un sama dengan huruf yang tadi huruf yang penulisannya alif bunyinya an in un ya kemudian ya tanwin fathah yan ya tanwin kasroh yin ya tanwin domah yun yan yin yun nah seperti itu ya teman-teman an in un ban bin bun tan tin tun ซันซินซุนจันจินจุนฮันฮินฮุนคอนฮินฮุนดันดินดุนจันจินจุนรอนรินรุนจันจินจุนซันซินซุนซันสินซุนซอนซินซุน bòn đín đun, tòn tin tún, giòn rín dún, an ảnh ún, gòn rín run, phàn phên phun, con tin cún, khàn kín cún, lan linh lún, màn minh mún, nàn nín nun, hoàn huynh vun, hàn hinh hún, la yan yin yun alhamdulillah alamin teman-teman semua sampai di sini dulu uh, materi kali ini yaitu mengenal harokat tanwin mudah-mudahan teman-teman semua menjadi ngerti yang tadinya belum mengerti menjadi ngerti dan menjadi bisa nanti bisa diulang masing-masing ya silahkan diulang masing-masing semoga bermanfaat Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.